Halo teman-teman, nah di sini saya membuat tantangan untuk diri saya sendiri sih sebetulnya. Jadi apakah satu faktor ini bisa menghancurkan sebuah pesawat kapital? Nah, sebelum itu kita upgrade dulu menuju ke shipyard atau galangan. You've been granted docking access. Security clearance granted. Di sini Viper untuk menghancurkan kapal-kapal besar itu bisa kita upgrade pakai roket. Tetapi apakah roket tadi itu bisa mumpuni untuk menghancurkan sebuah capital ship? Nah, ini kita coba saja. Nah, di situ ada 35 kali roket pod dan di sini kita ganti pelurunya dengan H7X roket. Tak ganti apa tadi itu ya, lupa saya. Ya pokoknya udah digantilah dengan yang lebih bagus. Nah itu dia posisinya. Pirate Capital Ship. Ada satu buah pesawat kapital di situ. Ya itu ada kapal kapital yang lebih besar dan punya persenjataan yang sangat mematikan. Apakah Viper ini mampu? Kita coba saja. Oh, berkurang 4 bar armor saya, buset. Ini kena gebuk lagi. Hancur ini pesawat ini. Kita hancurkan pakai roket. Satu buah meriamnya, oke. Sepertinya capital ship di depan tuh punya dua meriam utamanya ya. Yang satu udah hancur. Dan coba satu lagi. Oh, masih belum hancur. Oke, dua meriam utama sudah hancur. Kita cari lagi, tidak ada di atas. Biasanya ada di bawah ini. Nah, itu ada yang nembakin saya tuh. Udah pasti di bawah ini. Nah, itu dia. Oh, ternyata bisa. Satu buah Viper melawan satu buah capital ship dengan kerugian 4 bar armor. Nah, jadi bagaimana kawan-kawan? Ini satu buah Viper bisa loh menghancurkan satu buah capital ship. Jadi buat teman-teman yang dananya terbatas, beli aja Viper ini, bisa untuk segala jenis misi. Haha, terima kasih sudah menonton. Jangan lupa subscribe ya. Bye-bye.